kami dari kelompok Batak Simalungun ingin memberitahukan beberapa simbol tentang adat Simalungun. Pertama adalah gestur. Gestur pada adat Simalungun yaitu gerakan memasu-masu. Gerakan ini bermakna bahwa orang Simalungun selalu memberikan doanya untuk memulai hal akan menjadi. Yang kedua adalah benda. Gotong. Gotong adalah benda yang sering dipakai oleh laki-laki Simalungun yang digunakan pada acara adat istiadat Simalungun. Yang kedua adalah bulang. Bulang adalah penutup kepala yang digunakan oleh perempuan-perempuan Simalungun dalam upacara-upacara adat. Tiga, bahasa. Habonaran dobona. Yang berarti kebenaran adalah pokok. Kata ini bermakna bahwa orang Simalungun yaitu dalam sikap, etika, perilaku, dan ideologi yang berlandaskan kepada kebenaran. Adat. Acara rondang bintang diadakan tahunan karena mendapat panen yang melimpah dan agar mendapatkan jodoh bagi muda-mudi. Sekian video dari kami. Jika ada salah makna, mohon dimaafkan.